Nah, kembali lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi di video kali ini kita bakal ngetrip. Nah, ngetripnya kemana? Ikutin terus nih video ini. Oke? Mantap. Nah, di video kali ini kita akan melakukan perjalanan ke trek NTB yang baru aja dibuka nih. Dan tentu aja nih, gak sendirian, karena di sini ada kawan-kawan dari komunitas Adventure Cycling Club, komunitas 12 Pas, dan banyak lagi lainnya. Kamu Kak Rider baru bangun nih. Baru bangun yang ditengok juga sepeda. Enak lagi. Kamu beda ganteng. Ayo. Coba ada ngantri dulu. Ngantri. Iya. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan melelahkan, akhirnya kami sampai juga nih di Bukit Indah Simarjanjung. Dari tempat ini kita bakal menuju ke Star nih, yang tidak jauh dari sini. Nah, buat kan kawan yang udah pernah main kemari pasti udah akrab nih dengan karakter treknya, yaitu hutan pinus dan kebun teh. Mamen, yo Mamen, jumpa lagi bersama kami yo Mamen. Jadi kali ini kita bakal start di bis. Eh enggak di bis, apa? Rest House Simarjanjung. Ah. Rest House. Jadi kita bakal start dari sana terus turun ke bawah. Treknya gimana? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Perawan semua. Kita cari tahu treknya. Yang enggak perawan tinggal di mes. Subscribe sekarang, like sekarang juga. Oke. Langsung aja nih kita sikat. Mantap. Nah, setelah sampainya di trek, ternyata kawan-kawan rider udah pada ngumpul nih. Karena itu kita pemanasan sebentar dan langsung nih kita sikat treknya. Ada Omega, ada Molir, ada Maris, ada Boncel, Bang Ube, dan lain-lain, semua. Let's go. Lanjut. Yo. Rekan Anum. Itu aja ini dah ramai. Terkena ni wah. Oh tak, masuk. Yeah.
Nah, sebenarnya ini adalah event gue bareng gathering INS nih kawan gue. Karena itu maklum aja nih, kawan-kawan gue yang ikut pada rame. Walaupun rame, kita masih bisa menikmati trek ini nih. Karena salah satu panitianya, Om Aman Hamunangan, menanyakan, siapa yang pengen kenceng? Awak. Yang pengen kenceng di depan. Dan langsung aja kita iakan dan kita sikat treknya nih. Siap. Bismillah. Holy crap. Wah, kita masuk ke finish section. Di depan saya ada Bang Oya, Om Holil, dan Om Aman. Belum klimaks nih, turunannya belum dapat. Yo, push lagi badan. Yo, oke. Yo boy. Gosh! Yo! Yo! Yeah! Masa Ibang. Okay, switch back. Hey, Om Holil. Oh, wow, why? Wow. Aduh, aku mau makan. Takut kan gua, Bang? Untung apa pun tolong. Push! Yeah, bro. Bismillah. Bangkas bang, yang gantung. Terus. Ya bro, wow, 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 wow,
Ternyata, trek yang baru dibuka di dalam hutan pinus ini betul-betul di luar ekspektasi nih kawan guys. Saya pikir bakal kalem seperti di awal start. Ternyata, betul-betul seru nih. Keren banget. Lagi. Aing suka, men. Di pinus? Ah, suka banget. Keren. Soalnya bunyi. Saking serunya, Bang Uya dari MT Baroker sampai kebablasan. Kirim pakar. Wesek panas. Dan saking serunya juga, kawan kami sampai ketinggalan nih. Siapa lagi kalau bukan Aris Magnet? Semua udah pada ngumpul, dia masih aja di ujung sana, belum turun-turun. Yang belakang apa kabar nih, Aris? Aris itu? Ini ada suaranya tuh. Aris. Tadi kan robos. Oke. Dia ngerim aja tuh. Aris mana? Belakang dia. Pemain muda pun kayak gitu. Itu dia. Siapa bang itu bang? Siapa? Aris Magnet. Aris Magnet. Itu ya. Itu helm putih. Aris, kamu bisa, Aris. Jangan dituntun. Makin kemarin tempatnya makin seru nih, single track dan kayak kanan kiri hutan asli nih. Gaskan. Wah, ada sawit nih. Ada sawit, ada tet. Oh, tunggul. Oh, tunggul. Gila, main di tengah-tengah teh ini. Awas tulang kering. Wah, curam. Aduh. Dari hutan pinus masuk ke kebun teh dan ditutup dengan turunan aspal yang sangat panjang. Saya rasa trek baru di daerah Simar Jarunjung ini patut dicoba buat kawan-kawan goes nih. Jadi, tunggu apa lagi? Atur waktu dengan kawan-kawan komunitas dan sikat treknya.